Pedengah si benakan kebak tinta, mari si pebulan ukur ta ras kita bertoto. Oh Bapa kami sini surga, melalui bucur ikatakan kami Tuhan arah kesehatan, bagi pe kesempatan guna bagikan katandu. Ngerana dage kam Tuhan, sebab kami kerina bawa sikap bagi kenca. Ena dage petotun kami Tuhan, sebab roh kami arah anak lu Yesus Kristus juru selamat kami semulu. Amin. Shalom, majuwa-juwa, pertandakan gelarku Margaret Clara Burutarigan. Aku ibas KKR GBKP Rungun Sukarde, Pasis Pancur Batu. Umurku 10 tahun. Izenda teks khotbahta ibuat ibas Jeremia sada ayat 5 sehwalo bagena nina. Kupilih kam, ope denga kubreken man bandu kegeluhan. Ope denga kam tubuh engko kuserapken kam jadi nabi man bangsa-bangsa. Ningku ngaloisa, oh Tuhan si erdolar. Lah putuh uga melaskan kata, muda sadenga aku. Nina Tuhan man bangku, ola kata kendu kam mudasa. Tapi, lauslah ku bangsa-bangsa, uja kam kusuruh. Katakan man bana, kerina si ku perintahkan man bandu. Ola kam biar, sebab aku kap ras kam guna mulahi kam. Aku kap Tuhan singgo ngerana, terjeng bagena kata dibata. Temanta, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kata aku di sini bukan hanya saya, tapi kita semua anak KKR. Ope denga Jeremia lahir, dibata engko netepkan ia menjadi skala nabi. Tapi rehina Jeremia man dibata, lah putuh uga melaskan kata Tuhan, sebab aku endang muda sadenga. Tapi rehina Tuhan men Jeremia, olah kata kendu kamu dasa, kamu putus menjadi skala nabi. Kamu kubrekan gegeh bagai pekuasa. Olah kamu biar, karena aku isamping du. Di secara contoh Alkitab ta, gelarna Timotius. Timotius endang muda denga, tapi yang belum melayani di batang, gue belum ia jadi berkat menkalak si deban. Jadi bas kekeluhan ta si tetap wari, marilah kita jadi berkat menkalak si deban. Contohna, rajin kita ku gereja, baca Alkitab, muji nama di bata, olah kita gutul, olah kita ngelawan orang tua, salah-salah si contoh si ngena ati di bata, olah karis pindo man orang tua ta sepatu tam baru, harus baru, perban si ida sepatu teman tam baru, olah bage, tapi jadilah berkat bagi orang-orang, supaya orang-orang juga bisa menjadi berkat bagi kita. Jadi mari kita semua anak KKR, jadilah berkat bagi orang-orang, dari hal yang terkecil saja dulu. Bapak pertontonkan, melayani di gereja Tuhan, baca Alkitab, salah-salah contoh singena ati di bata. Kita semua anak KKR, marilah kita menjadi berkat. Jangan katakan, aku ini masih kecil, aku gak bisa berbicara, aku gak bisa memuji Tuhan. Tapi bukan berarti kita kecil, kita lemah. Bukan berarti kita kecil, kita tidak pandai memuji nama Tuhan. Dari kita kecil ke dewasa, marilah kita memuji nama Tuhan. Seperti tema kita tadi, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Jadi mari kita semua anak KKR, jadilah kita berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama kepada Tuhan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bujur Tuhan, bujur Bapa, dai ku ibikin kami karena katamu Tuhan. Pakaikanlah kata kami endak, katamu endak Tuhan, ibas kegulukan kami. Belah kami anak KKR, banci berkat mengkala si debana, terutama membantu Tuhan. Tuhan, endak dage pertonton kami Tuhan, sebab roh kami arah anak di Yesus.
Yesus Kristus, Juru Selamat kami sembuh. Amin.